Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Jumat 22 Januari 2021. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Tanggal 31 Oktober 1517 diperingati gereja sebagai Hari Reformasi. Pada hari itu, Martin Luther memakukan 95 dalil atau tesis di gereja Wittenberg, Jerman, sebagai bentuk protes atau kritik kepada pemimpin gereja pada saat itu. Dia menolak sebuah praktik para pemimpin gereja yang dipimpin oleh Paus Leo ke-10 yang menjual surat pengampunan dosa bagi jemaat. Martin Luther membuat sebuah keputusan penting saat itu, karena yang dia lakukan akhirnya mengubah perjalanan sejarah gereja sampai hari ini. Apa keputusan yang bisa kita buat hari ini? Keputusan yang kita lakukan berdasarkan tuntunan firman Tuhan hari ini akan memberikan dampak yang besar dalam hidup kita di kemudian hari. Mari kita berdoa. Bapa, ajari dan tuntun kami setiap hari untuk dapat mengambil keputusan dengan benar dan tepat seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.